Oke guys, kita coba memperbaiki ini baling-baling dan ars ketinting yang mundur ke belakang guys. Ini mundur ya ini. Ini memang penahannya sudah kita ganti, pecah. Nah, jadi waktu dia hidup ini, dia mundur ke belakang. Ini bisa lepas guys. Nah, ini kalau berjalan bahaya ini, kita dia bisa lepas, jatuh ke laut, tidak bisa pulang kita guys. Jadi okelah, kita simak bagaimana cara memperbaiki as yang mundur ini. Ikuti kami guys. Ini mesinnya, dia sudah pakai starter. Jadi mesin ini sudah pakai starter dinamo star. Jadi pakai aki dia langsung start guys, tanpa diengkol lagi langsung start. Ini mesin 6,5 PK, lumayan lah untuk ketinting. Nah ini dia yang kita akan perbaiki. Jadi pertama-tama kita buka dulu baling-baling ini, baut baling-baling untuk melepaskan baling-baling ini guys. Ini kita gedor supaya dia keluar, karena ini sudah berkarat, mungkin sudah lama guys. Jadi gedornya ini harus pakai kunci ini. Ini kalau dipukul bisa pecah kalau tidak ada penahan ini guys. Jadi kita pukul ini pelan-pelan. Guys, belum mau keluar dia. Ini udah lepas, ini udah karatan semua. Nanti kalau masang ini kita harus kasih oli dulu atau gemu ini. Nah ini penahannya ini. Ini buatan manual saja guys. Nah yang bawahnya sudah pecah. Dan di dalam ini ada penahan ini, ada plastik penahan, penahan as ini. Ini harus kita keluarkan dulu di dalam ini guys. Kita keluarkan dulu ini karena udah lama masuk ke dalam terus susah keluar guys. Coba pakai alat ini. Nah, dia keluar guys. Sudah patah penahan asnya. Ini dia. Jadi ini yang kita harus ganti. Kita coba cari dulu alatnya guys. Oh.
Ya guys, jadi alat ini yang untuk penahan as bawah itu tidak ada jualannya guys. Kita sudah keliling-keliling tadi cari di Kota Bengkulu ini tidak ada penjual jualannya. Empat tahun ya. Nah. Jadi kita coba kali kita buat pakai resin ini. Ini resin ini guys. Jadi dibuatnya itu pakai yang begini. Nah, jadi cara buatnya ini guys, ini pakai resin. Ini pipa satu in. Jadi kita gulung begini. Baru nanti dikasih resin guys. Dioles sama resin. Nah, jadi jadinya akan seperti ini, seperti yang kita lihat ini. Jadi nanti ini masuk ke as yang paling bawah tuh, untuk penahan as di dalam. Jadi begitu guys. Ya guys, jadi ini sudah kita las bikin penahan asnya. Seperti ini ya, nanti masuk ini bisa bertahan di sini. Ini dia.